Profesi-profesi yang bekerja di laut. Episode 73 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, namaku Lili. Semua sudah tahu nama-nama hari kan? Kita sebutkan dengan suara yang keras ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang coba kalian sebutkan nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hebat! Teman-teman, kalau pergi keluar, kalian harus ingat pakai masker dan jaga jarak ya. Hari ini, aku pergi keluar karena menemani ibuku pergi ke pasar. Wah, ikannya terlihat segar semua. Ibu mau beli ikan yang mana? Untuk ikan lautnya, ibu mau beli ikan tongkol. Kalau ikan tawarnya, yang ikan mas. Bedanya apa, Bu? Kalau ikan laut, hidupnya di air asin seperti laut. Kalau ikan tawar, hidupnya di air tawar seperti di danau atau sungai. Oh, ternyata begitu. Ibu, apa semua ikan ini ditangkap oleh nelayan? Iya, Nak. Tapi ada juga loh nelayan tambak, yaitu nelayan yang memelihara ikan di tambak atau di kolam ikan. Jadi mereka tidak perlu pergi melaut. Memangnya siapa saja sih orang yang bekerja di laut? Selain nelayan, ada juga pelaut, penyelam, dan lain-lain. Oh, ternyata pekerjaan di laut bukan hanya nelayan saja ya. Lili, kamu sudah berdoa belum? Iya, Bu. Aku lupa. Teman-teman, ayo kita berdoa dulu. Berdoanya sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu sedang sibuk tidak? Temani aku membaca cerita dong, Bu. Boleh. Nanti kamu dan ibu baca bergantian ya. Teman-teman, aku dan ibu akan bergantian membaca. Kalian simak baik-baik ya. Menjaga Laut Raja Ampat. Ada dua orang sahabat bernama Billy dan David. Mereka tinggal di Teluk Maya Libit, Raja Ampat, Papua Barat. Nanti malam ikut bapak kan? Tanya Billy ketika mereka selesai bermain. Iya, jawab David. Sampai ketemu nanti malam, kata Billy dan David. Menjelang malam,
Billy menemui bapaknya. "Aku ikut menangkap ikan, Bapak," kata Billy. "Boleh," jawab bapak. David pun menemui bapaknya. "Aku mau menangkap ikan, Bapak," kata David. "Boleh, kamu siap-siap," jawab bapak. Saat hari mulai malam, Billy dan bapaknya menangkap ikan. David dan bapaknya juga menangkap ikan bersama nelayan lain. Perahu Billy berhenti di tengah laut. Tidak lama kemudian, ikan-ikan mulai berdatangan. Ikan-ikan senang melihat cahaya lampu Petromax. "Ikan siap masuk perangkap, Bapak," kata Billy sambil tersenyum. Perahu Billy melaju menggiring ikan-ikan hingga tiba di tepi kolam perangkap ikan. "Ikannya banyak sekali, Bapak," kata Billy senang. Cara menangkap seperti itu mereka lakukan untuk menjaga ikan di Laut Raja Ampat. Perahu Billy berpapasan dengan perahu David. Perahu David pun penuh dengan ikan. Menjelang pagi, mereka pulang. "Aku suka cara Bapak menangkap ikan," kata Billy. "Aku juga suka," jawab David. "Aku akan menjaga laut seperti Bapak," kata Billy. "Aku juga," kata David. Mereka kembali ke rumah dengan senang. Sekarang, Ibu akan memberi pertanyaan dari cerita Menjaga Laut Raja Ampat. Baik, Bu. Teman-teman, kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan pertama, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ada Billy dan David. Lalu ada bapaknya Billy dan bapaknya David. Betul. Nah, pertanyaan kedua, di mana cerita tersebut terjadi? Ceritanya terjadi di tempat tinggal Billy dan David, yaitu di Teluk Maya Libit, Raja Ampat, Papua Barat. Wah, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, kapan cerita tersebut terjadi? Terjadi di siang hari dan malam hari, Bu. Betul lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Dan mengapa kamu menyukainya? Tentu saja aku suka dengan Billy dan David. Karena mereka berjanji akan menjaga Laut Raja Ampat. Wah, Ibu setuju. Pertanyaan terakhir. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Aku suka ketika Billy dan David menangkap banyak ikan. Kalau teman-teman? Wah, jawabannya macam-macam. Iya, dan semua jawabannya bagus-bagus. Teman-teman, ayo kita belajar menyusun suku kata acak menjadi kata yang tepat. Contohnya, suku kata yang diacak ini adalah kan i. Dan kata yang tepat adalah i kan. Selanjutnya adalah suku kata
Luk, te. Seharusnya apa ya? Iya, betul. Teluk. Kalau suku kata kurape ini seharusnya menjadi kata apa? Iya, kata yang tepat adalah perahu. Sekarang kita lihat suku kata yang diacak ini. Utla. Seharusnya kata apa ya? Iya, benar. Kata yang tepat adalah laut. Nah, suku kata yang diacak ini adalah yanlane. Kira-kira kata apa ya yang tepat? Iya, kata yang tepat adalah nelayan. Teman-teman, sekarang kita menggambar yuk. Soal pertama, gambarlah satu jenis profesi di laut. Kalau aku akan menggambar nelayan. Di soal kedua, aku akan menulis nama profesinya. Ini adalah profesi nelayan. Nah, selamat menggambar teman-teman. Ibu, apa ibu bisa temani aku baca 5 kata? Bisa. Nanti kamu dan teman-teman di rumah ikuti kata-kata yang ibu bacakan ya. Siap, Bu. Baiklah, ini kata apa? Punya. Dibacanya punya. Benar. Kalau kata ini, dibacanya apa? Malam. Dibacanya malam. Benar lagi. Kalau yang ini? Tentang. Dibacanya tentang. Benar. Nah, kata ini dibacanya apa? Ya, dibacanya ya. Betul. Yang terakhir ini bacanya apa? Apakah. Dibacanya apakah. Wah, kalian semua hebat. Sudah lancar membacanya. Mana ya ikan-ikannya? Apa mereka sedang tidur? Ngomong-ngomong tentang ikan, aku jadi ingat temanku, Wira dan Kadita. Wira mempunyai uang Rp10.000. Satu ekor ikan mujair harganya Rp3.000. Wira ingin membeli 2 ekor ikan mujair. Apakah uang Wira cukup untuk membeli 2 ekor ikan mujair? Kita coba hitung ya. 1 ekor ikan mujair harganya Rp3.000. Kalau 2 ekor berarti Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp6.000.
Nah, uang Wira ada Rp10.000 dikurang harga 2 ekor ikan mujair, yaitu Rp6.000. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhan dan ratusannya. Karena 0 tidak bisa dikurangi dengan angka yang lebih besar, kita pinjam 1 dari puluhan ribunya. Lalu 10 dikurang 6 sama dengan 4. Hasil akhirnya adalah Rp4.000. Jadi uang Wira cukup untuk membeli 2 ekor ikan mujair dan sisa Rp4.000. Nah, sekarang kita bantu temanku Kak Dita ya. Kak Dita juga ingin membeli ikan mujair. Kali ini, 1 ekor ikan mujair harganya Rp2.500. Kak Dita ingin membeli 2 ekor ikan mujair. Berapa rupiah yang harus dibayar Kak Dita? Kita coba bantu Kak Dita menghitung ya. 1 ekor ikan mujair harganya Rp2.500. 2 ekor ikan mujair berarti Rp2.500. Ditambah Rp2.500 sama dengan Rp5.000. Jadi, Kak Dita harus menyiapkan uang Rp5.000 untuk membeli 2 ekor ikan mujair. Teman-teman, sekarang ayo kita belajar membuat daftar belanjaan. Perhatikan gambar ikan-ikan ini. Perhatikan juga harga yang tertera di gambar ikan tersebut. Kemudian, pilihlah ikan yang ingin kalian beli. Misalnya, kalian ingin membeli ikan teri. Setelah ikan teri itu dipilih, masukkan ke dalam tabel. Nah, misalnya, kalian ingin membeli ikan teri sebanyak 2 mangkuk. Kalian tulis seperti ini ya. 1 mangkuk harganya Rp3.000. Kalau 2 mangkuk, harganya adalah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp6.000. Teman-teman, nanti kita coba isi tabelnya seperti ini ya. Kenapa uang-uang itu dipisahkan, Bu? Supaya mudah untuk mencarinya, Nak. Makanya, Ibu pisahkan sesuai nilai nominalnya. Contohnya, koin Rp500 ini semuanya dijadikan 1. Begitu juga dengan uang Rp2.000 ini. Oh, begitu, Bu. Sekarang, kamu dan teman-teman belajar memasangkan nilai jumlah mata uang yuk. Baik, Bu. Ada 2 kolom, yaitu kolom A dan B. Di kolom A, terdapat beberapa lembar uang kertas. Dan di kolom B, terdapat nilai mata uangnya. Nah, pasangkanlah jumlah uang kertas yang ada di kolom A dengan nilai uang yang tepat di kolom B. Aku coba kerjakan satu soal untuk kalian ya, teman-teman. Di kolom A pertama, ada gambar 3 lembar uang Rp2.000. Berarti jumlahnya adalah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp6.000. Sekarang, coba lihat ke kolom B. Apakah ada nilai mata uang Rp6.000?
ada di kolom B yang ketiga, Bu. Untuk menjawabnya, aku akan buat garis seperti ini. Teman-teman, seperti itu ya cara mengerjakan soalnya. Wah, seru sekali ya pelajaran hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak kalian yang sudah menemani belajar ya. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi hari ini ya. Jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai berjumpa besok ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, semakin hari semakin seru saja yang kita pelajari. Kita sudah belajar mengenal profesi atau pekerjaan di laut, membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Menjaga Laut Raja Ampat, menyusun suku kata yang acak menjadi kata yang tepat, membaca 5 kata atau balima, menghitung hasil penjumlahan untuk menentukan harga suatu benda, membuat daftar belanja, dan menghitung uang yang diperlukan untuk belanja, dan memasangkan jumlah uang yang tepat dengan nilai nominalnya. Kita lanjut belajar lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.